Halo teman-teman Tomo News Indonesia, selamat datang kembali dalam kompilasi video Tomo News terbaru hari ini. Siapa yang punya perut buncit? Mau punya perut six pack? Bisa ikuti latihan Tabata yang akan kita bahas nanti. Dalam video kita hari ini, kita juga akan membahas tentang bahaya keracunan makanan yang bisa berakibat fatal karena membeli makanan di tempat sembarangan. Ada juga rahasia besar di sisi terjauh bulan yang telah ditemukan rover Cina. Penasaran? Kita tonton aja! Yang berperut buncit bisa coba olahraga ini. Dilaporkan China Press, seorang pria Jepang mengklaim telah menurunkan berat badannya sebanyak 13 kg dengan melakukan latihan Tabata selama 4 menit setiap hari selama 5 bulan. Pria yang dikenal dengan nama online-nya, Hiragi Sensei, mengunggah foto before dan after-nya, menunjukkan perubahan bentuk bagian perutnya yang semula buncit menjadi six-pack. Diketahui dari NextChart, latihan ini diciptakan oleh ilmuwan Jepang, Dr. Izumi Tabata, dan sebuah tim penelitian dari National Institute of Fitness and Sports di Tokyo, Jepang, di tahun 1996. Latihan Tabata adalah sebuah latihan atau olahraga rutin dengan durasi singkat, yakni 4 menit, tapi dengan intensitas repetisi yang tinggi. Latihan ini melibatkan 20 detik olahraga berat berkesinambungan, diikuti 10 detik istirahat di antara 8 set. Hiragi sendiri mengklaim awalnya ia mempunyai berat badan 72 kg dan kini berat badannya 59 kg dengan melakukan squat thrust. Bagaimana? Apakah kalian ingin mencobanya? Berhati-hatilah dengan apa yang Anda makan. Seorang gadis 16 tahun asal Thailand bernama Nong Phon tiba-tiba meninggal dunia setelah mengalami diare berat karena salad pepaya yang ia makan. Kejadian ini bermula pada tanggal 24 Agustus lalu ketika ibu Nong, Kai Jorn, membelikannya salad pepaya atau dikenal dengan nama Som Tam. Salad pepaya berisi acar ikan dan kepiting. Nong memakannya, namun setelah itu ia mulai mengalami rasa sakit perut dan diare keesokan harinya. Menurut media lokal, Daily News Thailand, kondisi Nong semakin memburuk 2 hari setelah ia memakan Som Tam dan ia segera dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Nong berada dalam kondisi kritis saat ia ke rumah sakit. Tim paramedis segera melakukan CPR kepadanya. Laporan mengatakan bahwa Nong pucat dan tidak sadar, seperti ia mengalami shock. Sayang, gadis muda itu meninggal saat ia tiba di Soan Buriram Hospital. Dokter mengumumkan penyebab kematian sang gadis malang tersebut karena infeksi saluran pencernaan. Mereka juga percaya bahwa keracunan makanan yang dialami Nong karena Som Tam yang ia makan beberapa hari yang lalu. Dikejutkan dengan kematian Nong Phon yang mendadak, teman-teman sekolahnya datang ke pemakamannya. Semoga keluarga Nong diberikan ketabahan. Kisah Nong ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati dengan makanan yang kita makan. Apakah bahan makanan itu bersih dan segar supaya kita terhindar dari keracunan makanan? Ada sesuatu yang aneh di sisi terjauh bulan. Misi Cina Chang'e 4 telah menemukan zat seperti gel yang berwarna tidak biasa di sisi jauh bulan. Space.com melaporkan bahwa pada tanggal 28 Juli, penjelajah bulan Yutu 2 telah menjelajahi sisi jauh bulan. Saat meninjau gambar penjelajah, anggota tim Chang'e 4 memperhatikan bahwa satu kawah tampaknya berisi bahan yang berbeda dari sisa permukaan bulan. Yutu 2 diarahkan untuk mendekati kawah dan memeriksa bagian dalamnya dengan spektrometer visible dan near infrared. Para ilmuwan misi belum mengungkapkan apa bahan itu, menggambarkannya hanya seperti gel dan dengan warna yang tidak biasa. Kedengarannya menakutkan dan sangat menakutkan. Tetapi apa yang kita ketahui, peneliti dari luar angkasa telah menyarankan bahwa satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa zat itu adalah gelas yang terbuat dari meteorit yang menyerang permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa Cina Chang'e 4 berhasil melakukan pendaratan lembut pertama di sisi jauh bulan pada tanggal 3 Januari. Penjelajah Yutu 2 sekarang berada di hari ke-9 di bulan, dengan setiap hari setara dengan 2 minggu di bumi. Pada bulan Mei, para ilmuwan Cina mengumumkan bahwa mereka menemukan bukti materi dari mantel bulan di regolit dari kawah Von Karman bulan. Pelari wanita pemenang medali emas dituduh pria. Liao Mengsui dan Tong Zhengwan menang di kejuaraan trek dan lapangan nasional pekan lalu di Daqing. Menurut Kakak News, Liao mendominasi dengan waktu 53,25 detik pada lari 400 meter. Sementara Tong membuntuti di belakangnya dengan finish di nomor 2 dengan waktu 53,35 detik. Kakak News melaporkan, bulan lalu Liao dan Tong juga merupakan bagian dari tim dari Hunan yang memenangkan event estafet 4x400 putri di kejuaraan atletik nasional di Shenyang. Jadi, mengapa semua fokus pada Liao dan Tong? Nah,
Jika mata Anda belum memberitahu Anda sekarang, kedua pelari wanita itu terlihat seperti pria. Rupanya, setelah gambar keduanya tersebar ke intranet Cina, tuduhan mulai berkibar bahwa keduanya sebenarnya laki-laki. Tapi, hey, mata orang sering bisa menyesatkan mereka. Ya, bagaimana dengan telinga? Astaga, begitu banyak orang yang menggaruk-garuk kepala sehingga Asosiasi Atletik Tiongkok secara terbuka membuat pengumuman yang menyatakan bahwa Liao dan Tong adalah wanita. Jadi begitulah, kasus ditutup. Demikian video kompilasi kami hari ini. Semoga kalian menikmatinya dan sampai jumpa.